Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari karakter di salah satu kerajaan Wei ya, yaitu Xu Huang. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk di permainan, aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe serta tonton videonya sampai habis. Oke, kita udah memasuki di pemilihan battle ya. Untuk kerajaannya yang pasti kalian pilih di kerajaan W ya. Lalu di battlenya di Imperial Escort. Oke, nice. Untuk difficultnya hard ya. Ini dia W. Kita cari Xu Huang guys. Oh, ini dia ya. Oke, Xu Huang. Oke, di sini kita prepare dulu untuk senjatanya. Dia menggunakan kapak ya. Untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya Lubu guys. Oke, di sini untuk skill aku pakai attack boost lalu akurasi. Selanjutnya victory cry lalu havoc ya. Untuk animalnya yang pasti aku pilih red hair guys. Oke, sekarang kita masuk di pertempuran. Gain the authority of the Emperor. Rally my forces. Create a new order. That is my path. And the path to ruling this land. They're coming from the front, too! Come. The road ahead must be kept safe. We ride straight to Xu Chang. Ha! Yeah! Oke guys, barusan kita udah menonton sebuah cutscene ya, dimana di battle ini kita mengawal sebuah kereta kuda guys. Oke, di sini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjatanya Xu Huang ini dalam waktu 5 menit setelah permainan dimulai kalian harus mengalahkan Yuan Shu ya. Oke, ini dia Yuan Shu ya. Dia menjaga gerbang utama guys, jadi kita harus segera kalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sepertinya cukup gampang ya. Oke, di sini kita ikuti instruksi yang diberikan ya guys. Oke, kita tunggu dialognya. Oke, ini dia ya. Jadi di sini kita langsung mengalahkan 3 jenderal guys. Yang pertama ada Yuan Shu, lalu Leibo, Zhang Sun dan Yun Huan ya. Oke, ini dia Leibo ya, salah satu target kita. Ush. Selanjutnya kita kalahkan Jan Xiang ini ya. Nice, yang terakhir udah. Oke, ini dia Zhang Sun.
think it's safe to say that this place is ours now. Oh, ternyata masih belum, guys. Yuan, ini dia. Sekaligus ada Yuan Shu ya. Jadi kita kalahkan keduanya di sini, guys. Oke, okay, nice. Gerbang sudah terbuka, guys. Oke, okay, kita tunggu apakah kita berhasil ya. Oke, okay, nice. Berhasil, guys. Lokasinya di sebelah deket sih. Oke, okay, discover treasure ya. Langsung kita ambil, guys. Oke, okay, ini dia. Soul Cleaver. Nah, jadi cukup gampang ya. Oke, selanjutnya kita tinggal mengikuti ini aja sih story-nya ya. Jadi kita kalahkan sisa general yang tersedia, guys. Oke, kita melewati rintangan batu, guys. Di sini kita kalahkan siapa nih? Zhang Xiu. Oke, okay, nice. Aush. Oke. Okay. Ada Hujer. Kita kalahkan ya. Ya elah. Ampun, ampun, ampun. Oke, kita kalahkan siapa nih? Li Dian. Oh, Li Ju. Sorry, sorry guys. Li Ju. Mantap. Lalu ada Zhang Ji ya. Bukan kudaku ini, guys. Ini dia. Ngapain aku ambil kuda coklat aja? Oke, selanjutnya. Oke, di sini petanya nggak bisa di ini ya, dibesarin ya. Jadi memang otomatis seperti ini, guys. Oke. Oke, kita kalahkan Tian Feng ini ya. General Tian Feng. Ini kayak nama general di film seri Kerasakti, guys. Kalau kalian ingat ya, General Tian Feng itu si Part Kai bukan ya? Gao Gan. Oke, kita kalahkan juga. Ada Jushu, Jushou. Oke, coba kita maju ke depan ya, guys. Kita cari jenderal utamanya ya. Kalau nggak salah sih si Yuan Shou bukan? Apa nih? Emperor. Oh, jadi kita disuruh menyelamatkan Emperor, guys. Oke, kita berhasil menemukan Emperor. The Emperor ya. Selanjutnya kita kalahkan siapa nih? Wotu. Wow, ada Lupu, guys. Oke, barusan ada dialog. Lupu muncul ya. Nothing less from you.
Oke, ada pasukan ambush. Nah, sepertinya ini ya, Yuan Shao ya, jenderal utamanya. Langsung kita kalahkan, guys. Wah, berhasil ya. Jadi cukup gampang kan, guys? Oke. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video tutorial kali ini, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye.